Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kan. Ini efeknya udah jadi. Ini desainnya seperti ini dan ini kebetulan permintaan efeknya boxnya sangat besar ya. Isinya 3 sih. Cuman boxnya sekitar 15 kali 25 cm ya, kurang lebih seperti itu. Isinya sih cuman 3, di delay, distorsi dan overdrive. Ini satu output, satu input, satu DC negative center. Ini untuk 4 toggle ini, toggle distorsi ya. Scope high, scope mid, karakter distorsi, atau saya bilang, saya asumsikan sebagai ampli simulator ya. Ini true bypass, saya dari ampli HK Silver edisi ke output, ke efek, ke input, ke gitar. Gitar saya pakai Stratocaster Fender. Ini true bypass. Ini pertama dari delay dulu nih. Ini timenya. Ini kalau nggak kelihatan nih, saya geser dulu. Ini untuk level. Kurang lebih seperti itu. Untuk ini repeat, pengulangannya. Ini kalau full nggak berhenti berhenti repeatnya. Ini untuk distorsi. Ini saya coba ke bawah dulu semua. Nah, kalau ke bawah ini crunch. Ini untuk scope high-nya. High-nya lebih naik, ini scope mid. Mid-nya lebih naik ya. Ini kalau pakai delay. Nah, ini kalau ini ke atas masih keras tapi gainnya lebih besar. Itu. Ini kalau ini ke bawah, ini ke atas. Ini distorsi. Kalau ini ke atas, ini udah high gain nih. Ini kalau pakai delay. Drive ini fiturnya drive tune level standar ya.
Bisa difungsikan juga sebagai booster ya. Ini kalau ini distorsi. Jadi aksennya semakin keren, semakin jelas. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya settingnya silahkan diatur sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.